Ngeri usaha tina dagang ngurilingan saban SD, seorang nonoman di Kabupaten Cianjur, kiwarik jadi pengusaha sukses alatan keyeng tur sumanget ngokolakeun usahana. Ayeuna eta usaha produksi mihli di teh jadi salah sahiji usaha andeuleunana anu batina kawilang mencekal. Dina bulan Ramadan ayeuna pesanan mihli di ngahontal tapi ka 100% batan sasari. Nyakaos kitu prak-prakan produksi milidi anu pernahna di Kampung Sindanglaka, Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Saurang pengusaha mampu produksi milidi tepi ka genep kintal sapoena kalawan ngagunakeun bahan olahan anu basa jan kawas tarigu. Eta pesenan milidi teh lain ukur ti Kabupaten Cianjur tapi oge ti mangpirang leleuwak sejena. Kawas Bogor, Bandung, Tasik, Garut tepi ka luareun Pulau Jawa, kawas Bali jeung Kalimantan. Samemehna produksi milidi ukur mampu nyorang produksi tilu kintal saban poena sarta pesenanana ukur ti warga di Sabudeureun Cianjur, Bogor jeung Bandung. Kiwari eta milidi teh mangrupa salah sahiji jajanan favorit rea dipigandrung ku barudak, rumaja tapi ka warga anu geus sawawa. Varian rasana ge beda-beda nyaeta asin, lada, balado, keju, jagong tur barbeque. Ari rasa nu pangreana di pigandrung nyaeta rasa lada jeung jagong. Kita menyediakan 6 varian rasa. Yang pertama rasa asin, rasa pedas, rasa barbeque, rasa keju, rasa jagung, sama rasa balado. Terus yang banyak yang disukai rasa apa itu? Paling yang banyak disukai itu pedas sama jagung. Terus banyak kalangan yang belinya dari kalangan apa? Dari anak kecil, dari mulai orang anak dewasa, orang tua juga pada suka semuanya. Hargana kawilang murah timimiti paket 500, 1000, tur 5000 saban bungkusna, tapi ka paket kiloan kalawan harga 30000 tapi ka 40000 sa kilo. Ini usap tuh temurun. Saya dulu jualan di Jakarta dari 2008. Dari modal sekitar 20 kiloan lah, saya beli dari saudara saya. Terus lama-kelamaan saya berpikir gimana caranya saya pengen maju. Saya udah menguasai ilmunya, terus saya buka pabrik sendiri. Ya alhamdulillah sekarang omset meningkat dari mulai 20 kilo dulu sampai sekarang nyampe 6 kintal. Eta pengusaha milidi Ferry Irawan miharep kasuksesan dirina mampu ngarojong masyarakat sangkan salawasna keyang karena usaha anu dikereyehna. Samala pihakna kedal janji bakal muka lolong kranggawe ancokeunin warga anu ngaralige tan ngagunakeun ijazah. Heri Setiawan, Bandung TV.